Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan jomblo maka matinya hina? Hah? Ini jomblo apa joglo sih, Bu? Apa benar ada hadis yang mengatakan bahwa meninggal dalam keadaan joglo? Joglo apa? Jomblo. Jomblo. Maka matinya hina. Enggak ada. Enggak ada satupun hadis yang mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan belum menikah, masih lajang, masih bujangan, maka matinya hina. Enggak ada, Ibu. Iya. Enggak ada. Yang jelas, siapa yang meninggal di atas kebaikan, husnul khotimah, maka itu baik. Dan siapa yang meninggal di atas maksiat, maka su'ul khotimah. Masalah jomblo apa enggak, itu urusan Allah. Iya. Masalah jomblo atau enggak, itu kan sudah takdir Allah. Nih orang belum ya menikah, tapi sudah dijemput oleh ajal. Ya gimana lagi?